أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين ويعفى عن دم نحو فسد هنا وَيُعْفَى عَنْ دَمِ نَحْوِ فَصْدٍ وَحُجْمٍ بِمَحَلِّهِمَا وَإِنْ كَثُرَا وَتَصِحُ الصَّلَاةُ مَنْ أُدْمِيَ لُسَّتُهُ قَبْلَ غَسْلِ الْفَمِ إِذَا لَمْ يَبْتَلِعْ رَيْقَهُ فِيهَا لِأَنَّ دَمَ لُسَّتِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْغَيْقِ إِلَى الرَّيْقِ وَلَوْ رَعَفَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَدَمَ فَإِنْ رَجَعَ انْقِطَاعُهُ وَالْوَقْتُ مُتَّسِعٌ انْتِظَارَهُ وَإِلَّا تَحَفَّظَ كَسَالِسٍ khilafan liman za'ama intidarahu wa in kharajal waktu kama ta'akhara li ghasli saubihil mutanajisi wa in kharaja ilah obacutu wa yufarraku biqudrati hadza ala izalatin najasi min aslihi. Yang pula buku ya. Falazimathu bi khilafihi fi mas'alatina. Yang katuk bak koma. Katuk bak titik juga. Ka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa 'an dami nahwi fasdin, dan dimaafkan untuk darah seumpama tusuk jarum. Itulah petibit darah dengan jarum. Wa hujman dan bekam, dan dimaafkan untuk darah seumpama tusuk jarum dan bekam. Pat dimaafkan bimahallihima, yang ada ianya tusuk jarum, yang ada ianya darah tusuk jarum dan bekam, bi mahallihima, di tempat keduanya tusuk jarum dan bekam. Wa in kasura, sekalipun banyak ianya darah. Wa in kasura, sekalipun banyak ianya darah. Kah? Jadi najis yang gemaah lo, najis yang gemaafkan yang kelimau. Yang kelimau najis yang gemaafkan adalah darah seumpama tusuk jarum. Berarti tibit darah dengan jarum. Olehnya darah bekam. Pat gepumaah yang mana darah daripada tusuk jarum ataupun bekam mentong bak tempat keduanya, toh bak tempat tusuk jarum, bak tempat bekam, nyan darah nyan gepumaah. Wa in kasura, sekalipun banyak ianya darah. Wa in kasura, sekalipun banyak ianya darah. Jadi menyatakan menyoronyo menyatakan fasdenyo putar kan jarum juga
jarum tanya om tu. Atau jarum katanya ataupun tarik darah, donor darah. Atau donor darah mitibit darah dalam kena terduduk. Mitibit darah. Berarti punya mentang buat tempat droi, buat tempat syok penuh yang ini mitibit, yang ke pemaah mereka sekalipun banyak. Yang baik kaise kamlewati holain, kaili holain. Ino surah ke pemaah ino, bila seandainya mentang pada tempat tusuk jarumnya dan bekam. Nanti bak badan katanya bila tak bekam, only berbekam itu ka itibit darah lainan. Yang berarti yang mentang bak bekamnya antara ini itibit darah, maka dimaafkan. Sekalipun bah, sekalipun banyak. Hukum leh. Cuman maksud dengan tempat kiban, tempat itibit darahnya, itulah mencakupi mirakalan ma yaglibu sailan ilahi adatan, barang-barang yang dikerasi mengalir kepadanya pada adat. Berarti kepada tempat yang bak biasa secara adat berarti ilir kepada kepadanya darah tersebutnya matang kira tempat ni. Arti munyo tekedi buno contoh munyo surah fasden buno tusuk jarum mesti donor darah. Donor darah kena pada tempat macam ni. Trap ico kadinte yang ruhung ke nyoba ico darah sagai ya. Untuk kan watai tarik biasa di cetna atau di darah ilir di pacuk tetak ilir pacuk. Yang berarti menyedari tempat yang dikasih mengalir pada kebiasaan yang juga kira tempat doi mentang. Walaupun kan kau melewati daripada ruhungnya mereka. Olehnya kekelau ke apa? Wama hadahu minasaubi dan barang yang berhadapan ia akannya daripada pakaian. Berarti lagi ada pegah buno. Hana semata-mata baik tibetnya mentang. Berarti bak bertentangan dengan pakaian nya juga gekira gekira berarti nya gekira tempat hai mesti lagi buno hino olian kan getanyo kan pakai penutup lagi biasa mereka kalian kah tepeh tu berarti penutup tersebut hai mesti baje mereka kalian berarti macam gekira tempat dia ya. Pakon karena badian ci hinan duduk kan mam buno tagai hana hinan mereka kalian hino ibarat. Dengan tempat keluarnya barang yang dikerasi mengalir kepadanya pada adat yang mana tempat oleh barang yang berhadapan dengannya daripada pakaian. Ya, berarti punya tegeri tepeh dengan baja hana pulih hati. Ya, selama hana melewati pun tapi baik ka. Mesti baja hino. Berarti hino kena baik ka hawa lain tu. Nya hana kira le. Pasal tepeh. Tepeh dengan ujung-ujung bajanya purusan. Ya, menan. Nya berarti punya tekalan maksud ji. Man menyuka melampaui daripada yang ti yang melampauinya ke pemaah apa gam negeri melampaui ehnan ngayo kan olnya natakalan pendapat lam menyukala Syihab Amirah Syihabu Amirah yang zahir az-zahir annal murad bil mahalli yang lahir maksud dengan tempat kebegah di sino berarti selama matang bak tempat darah seumpama buno tusuk jarum dan bekang ke pemaah nya maksud tempat di sino adalah mau mawdi'u allazi asabahu fi waqtil khurud tempat allazi yang menimpa ianya darah ataupun yang menimpa yang seorang akannya darah pada waktu keluar dan tetap ia apa padanya tempat allazi yang tertimpa ianya allazi akannya darah yang menimpa ianya darah akannya aladhi pada waktu keluar dan tetap ia padanya. Ya enak. Berarti menyatakan pendapatnya yang kekun dengan tempat tempat yang kena watai tibit. Watai tibit darah, trap watai tibit darah. Mesti kali tercok benda ini, tibit di darah. Dan tempat yang ipajuh watai tibit darahnya yang kena watai tibit darah, angkanya berarti yang kira tempat. Bertetap ini menyukai leh oleh lain, maka yang kekun kam melewati daripada tempat hanak bum ahli mereka kalian. Ya benar. Kiban?
Angka maksudnya mana? Menyonya tercok pendapatnya kan? Nyo eh nai daripada hotel tibit. Berarti walaupun kan bak tibit yang mentah. Mesti contoh. Tak ada cara minum. Hotel tibit darah mengkuprak. Betul mesti kaya ikan ini raya orang lain. Ruhun jarang kau beo. Tapi darah ini kan raya daripada. Haa mana ujit darah. Berarti tempatnya mentah gerak tempat ni. Ya. Mendekalan pendapat Syihab Pukun Syihabu Amirah yang menang. Bunyo ibarat dia tu kamu menang. Yang dikerasi mengalirkan darah pada adat. Berarti ha mungkinlah ubai-ubai pah ruhungnya di bibit darah tetap berarti akan ileuyu biji. Ha enan ni pajo. Sama dengan kita ke muno ji. Hampir sama ji. Pajo kan? Nah makanya nya lagi yang patokan ji. Ka kan? Ha nyan najis yang pemaaf yang kelima. Ingat ju. Yang kelima najis yang dimaafkan adalah seumpama darah tusuk jarum dan darah bekam yang mentengna bak tempat. Bak tempat roy walaupun banyak yang kepemaah. Ya, walaupun bak pemanyak. Ka. Aniyan watasihu salatuman udmiya lusatuhu qabla ghasil fami. Dan sahlah salat siman-siman orang-orang udmiya lusatuhu yang didarahkan akan gusinya seseorang. Yang didarahkan akan gusi nyaman qabla ghasli fami sebelum basuh mulut idza lam yabtani araikahu apabila tidak menelan ianya seseorang ataupun ia nyaman juga melasabak ke ia nyaman raikahu akan air liurnya fiha dalamnya salat fiha dalamnya salat ka. Jadi gepegahino sah sembahyang urung-urung yang mendarah gusi. Sah sembahyang urung-urung yang mendarah gusi segalam gerabah. Kau mendarah gusi, hana gerabah kan? Hana gerabah nyosah sembahyang genyan apabila hana gejeb ibabah lan sembahyang. Ya, apabila hana gejeb ibabah lan sembah lan sembahyang. Ya menan. Sah sembahyang urung yang mendarah gusi segolom gerah abah tam juga gerah abah kata ci. Segolom gerah abah apabila hana gejet ibabah, hana guut ibabah lang sembahyang. Ya, karena munyo kaguut ibabah lang sembahyang tu sedangkan ibabahnyo kamu campung dengan darah gusi maka batu sembah, batu sembahyang. Hai darah rajib. Dup ia menteri rajib berarti temayang kan? Apalagi nak najis puno. Ya. Kah? Mupum lagi kira-kira? Makanya tanya orang. Mesti kamu darah kusi. Temayang tu? Ada hal darah apa? Apa yang baik umum ibabah nanti dengan temayang? Mak ada fikir. Tengok kan? Haid dah jangkau tak? Haid dah pelihara. Ya. Sehingga ke pegahino, atakun iza lam yatali raikahu fiha, ay fisalah. Baik tak uai babah dalam sembahyang. Ha? Degeri dia yang darah kusi pun. Wa kharaja bizalika keluar dengan demikian, ma iza ibtala'a raikahu fiha. Apabila ikhtilan ia akan air liu dalamnya sembahyang. Fala tasihu salatuhu. Maka hanasah sembahyang. Pakal li'anahu mukhalitul dami. Karena ia babah, kam jampu dengan dah dengan darah. Hai uai babah lan temayang nak betul temayang. Ha? Hana. Tak uai babah lan temayang nak tak uai babah dalam temayang nak betul temayang. Hana. Selama lagi apa buno. Selama ibabahnyo berarti galam keluar kepada galam truk kena kepada batasan gigi kena bab bibi kau luar. Bentil je haba buno budak kita yo gerah ditat tak kabom di babah ka itu bi kena luar budak uat nyen jep ke hun walaupun ibabah ata ji pudah mandi lagi puasa ci man abtala ma abtala somu abtala salatu barang yang dapat membatalkan puasa juga dapat batalkan sembahyang berarti ba pak surah batu puasa tak uat babah pai kiban ketentuan maka ba sembahyang juga menang. Mamunya degedi tengah jantom si tengah ada baca Fatihah kan. Lebih-lebih imum kadang. Kan?
Toto rukunya hai tepi makrak dek baca mengkelido ya kan ibabah ke ut tu baca ana meleh ana pu yang baik ya, kabar meleh ka puno habah dia macam kai tepi kena kai jenguk kena luar katrok kena batiba luai go kena bedah ut nyan jep i ke nah nya hanjik le ah mesti dengar sembahyang bismillahirrahmanirrahim kai tanya mesti ji hai tepi batak ut tu ana pu ah kebah berarti punya udmiyah lu satu hunyo kan majhul punya majhul berarti majhul kan pak edi kada so istilah di memang kata terjadi jika terjadi jika terjadi berarti kam darah gusi sedangkan posisi buno dalam dalam sembahyang medekala nya untuk untuk bicara dalam sembahyang ya kan berarti kaitan di be ut karena menyambungan dengan ibabah nyata kalian hina kun udmiya nyo hanapat hanapat dia ho dekun agak surah mesti memang ka mesti tibir di darah tibir kero ju tengok hanapat bendung ha, makanya kun di darah di di darah bukan didarahkan akan gusi kai tibir kayak cungkai kera apa salah handa ha. Angka maksudnya mana? Ini kan kena takluk kena kena surah bab surah isnad bab surah isnad. Ini na takluk memang ipubut leure. Na na yang terjadi kena ipubut leure tapi lagi nabut gigira mesti lagi nyo. Nyo didarahkan orang akan kusi. Puak cungkai yang di darah kusi. Kenakala kan. Mana ni puak? Jika watai tibik di darah kusi nan kak cikai tibik kera ju ji. Cikai tibik. Sob tibik. Sob tibik kera ju dah kun. Pekan hagemai damia watasyahu salatuman damia sebab bahi meno karena kan urung-urungnyo but pedarah kusinyo kambu urung hana urung ilhab kan gak pedarah kusiro hana kaya kan kibanji mungkin nah kemungkinan makanya gepegat dengan majhul karena itibik darah gusi keroy ha? Dengan hai pak eh lagi habu no maklum ju pak eh so pak eh hai ka itibik darah ka watak gubik darah Allah ju ya mana makanya lagi habu no didarahkan akan gusi kan yak pu darah keroy di bezalah ha berarti cit kamu darah keroy itibik le Allah darah memang ga itibik darah lang gusi ke jatah itibik je keroy ya mana munya takun dam ya jeti ka hanjut ha dia kan dia punya negeri tamai ibarat lagi tanya kan kan ha tamai ibarat lagi tanya punya negeri menan 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 pegak je ha ana ti ana beda ti punya negeri maksud di sini kan tak sama ka terjadi ka mudarah ada tamai ngelazim ka mudarah ti cuma ino gesebut gesebut isnad di isnad pak e di gesebut walaupun kebuangkan mumpung mesti nak pak e tapi dibuang dibuangkan. Lagi contoh nak mio takun bak majak dipai mesti kan lagi contoh ambatar rabiul bukla menumbuh oleh hujan di akan tumbuhan nyan kan pada hai yang pada haikatnya dari pun lepai Allah Taala gebutron ujun ha berarti yang pai sebenarnya Allah Taala ha menantinya. Sebenarnya adat tegedi ibarat di dengan langsung dengan PA mazi nyo terpaham cit kepada surah. Cuma hino me de kalen lain kum sana gepegat ibarat keno karena memang buat pedarah gutinyo tanyo memang akan kan buat kedai kan galak-galak kedai yo. Gebut bi le Allah mangat de kenju menan ngat natura. Tapi mun yo tegedi de kemuno
Dan salah sembahyang siman yang keputibit darah ianya ju akan gusinya. Amunan, ianya ni tahu apa? Yang keputibit darah ni tahu? Ha? Hai maklum mana tahu? Amunan tungkulu. Kau kan? Ataupun mesti bek dapur bahagikat kedih langsung saja. Nak sebab-sebab itibit darah gerai kau kan? Itibit darah gusi jetit. Pokoknya, yang penting nak berkhanut gusi dia kamu dah, kamu darah. Nyama buat tak ada gusi mentang hinan nak beda-beda tak ada dan karu uji orang kan. Kiban tak ada gusi, lusah kiban tak ada lusah tak ada gusi. Ma haulal asnan ke buka. Barang di sekeliling kau yang gusi. Toh sekeliling kau. Iga sekeliling kau yang mati yang gusi ke kun. Nyat tak ada gusi. Nak kunki kan barang sekeliling kau Allahmu maghrudu fihil asnan. Daging yang ditumbuhkan padanya daging akan gigi. Atau yang itimoh kau ba asonya. Angkenyan gusi. Nyat na beda angguluh ya. Nyo meno. Ta'arif yang pertama dengan ta'arif yang kedua Ba'ron bikin dah beda surah. Ta'arif pertama yang keken dengan kursi ma haulal asnan. Barang di sekeliling igau. Dah barang sekeliling igau yang dehnya. Yang dehnya nya barang sekeliling igau yang deh kena bat watih igau yang deh. Ka. Munyo takalan ta'arif ki daging yang ditumbuhkan ataupun yang ditancapkan dalamnya daging akan gigi ba hidup igau dalam. Ha, kau beda kan? Beda kan? Berarti trap bak pacak ego nyang kusi kun. Munyo de kedinya udah ke isung mungkin. Hai mesti yang lebih kena truk kena isung. Munyo yang tak ada pertamanya kan. Nyo atai luarnya yang sekeliling ego mesti ego trap tancap. Nyang kena yang di luar ya, yang serai ego yang dia. Nyang berarti kusi ke kun. Munyo kun ki yang kusi ke yang tancapnya bak tempat tegang ego. Ini kelan truk kenan karu urung ba ta'arih ya ba ta'arih gusi mentang ka karu hai ka karu beda-beda kan beda-beda bacut ka memang punya dari kalangan selapis nukul hok memang timbul pertanyaan kan pakan ni no gegeme ngan pukun ngan majhul padahal kamu nya majhul menyatakan isnad PA kepada naib pae nyo ada jalan ukua ukuale katiwo katuo isnad pane ukuk men isnad pae isnad pae kepada pae na di ada jalan kiambe na di ada jalan ukuk men nyan pae pae ngan pae contoh isnad pae kepada pae ada jalan kiambe lagi contoh mata Abu Bakar ke ngak naurung ngak duri tu mata Abu Bakar matelah Abu Bakar nyan mate Abu Bakar nyan buta ke nya kiam kiambe kima mana kiambe berarti mate idang ba Abu Bakar tinggal mate di ijak mate ba Abu Bakar mate yu di ha iku kiambe munyo kuat men barang yang dipegang oleh Pak E. Ukuk men to. Zahaba Abu Bakar. Pergilah oleh Abu Bakar. Berarti isnad PA. Ha? Kepada Pak E. Nyan berarti ada jalan. Ukuk men. Terjadi pergi itu daripada si Bakar. Ha. Menyo isnad kepada maf'ul PA. Isnad kepada maf'ul B. Nyan ukuk alih. Karena jatuh perbuatan atau ji. Zaraba Zaidun Amran memukul oleh Sidit akan si Umar. Ta isnad berarti zaraba kepada Zaidun yang ukur alih to jatuh perbuatan pukul atau Sidit menancit isnad PA kepada naib PA lagi yo. Nyo juga ati jalan ukur alih. Berarti terjadi darah di atas gusi. Sabu darah. Sabu darah menyo kamu nan. Ah kita pegah puno. Berarti minyak tadang bahaikat berarti kamu darah. So yang berdarah Allah Ta'ala tu. Kaya kan? Ataupun lagi hamba pun oh, hanya tercok langsung kepada kenang pak eh. Berarti nak sebab mudarah ke roh memang sakit juga kadang. Pokoknya yang boleh pegah darah kaitibit. Ka?
kaitibit, kata terjadi dak tehnya. Ha, yang kiban hukum sah sembahyang urang yang ka mudarah gusi apabila dan geknyan golam gerah abah apabila hana guut ibabah lan sembahyang. Munya guut ibabah lan sembahyang maka batil sembahyang. Pakan batil sembahyang munya guut ibabah sembahyang karena ibabah yang guut geknyan ka mencampur dengan darah. Munya guut ibabah mentang buno golam tibit darah gusi hana masalah. Ya, mban. Ha. Hana kira menanggung najis. Hana kira menanggung najis nyan. Sebab lagi hababuno nyan karena juga najis cik najis. Najis najis dimaafkan. Ya menan. Ha, najis cik najis ho. Yo kan? Cuma lagi hababuno karena nyan barang yang tiba-tiba dan barang halus ya. Yang ke termasuk perkara-perkara halus dan sembahyang ke lagi nyan. Ya, makanya berhati-hati di. Ya. Ka, nyo kalau habis tu dah. Ni alasan golom ilat hukum kena ilat golom. Ya. Pakan tungku sah sembahyang. Kau kan? Li anna dama lusati. Ha, kau kan pegang hampa ah. Karena bahawa sesungguh darah gigi, darah gusi makfuun anhu itu yang dimaafkan untuknya darah gusi. Bin nisbati ila raiqi dengan nisbah kepada air liur. Dengan nisbah kepada air liur. Ya, dengan nisbah kepada air liur. Kai leh. Nyo sang bahi tunggul hok ino ron na pertanyaan lo bahi. Sang hi na menentang talikut. Eh, na menentang kira-kira ron. Ni dengar leung surah leh. Ya, kaya kan? Atta al-hukumu yaduru ma'ai. Ilat wujudan wa adaman hukumnya memputar-putar dak tilat apakah mati wujud ataupun sebut ataupun nafi kan. Jadi sah buno sembahyang urang yang kaitibit darah gusi galam gerah abah apabila hanagun ibabah lan sembahyang pakalah sah karena darah gusi nyailat karena darah gusi gemaafkan gemaafkan ha gemaafkan nisbah kepada air liur. Gemaafkan dengan tinjauan kaitan ni dengan air liur. Yang gemaafkan darah gusi. Pupum. Pupum nunggu. Amanan. Nisbah kepada air liur yang berarti gemaafkan. Nak terbayang tu dah. Hai buno. Pakan punya dikedi itibit darah gusi. Ha? Darah gusi. Hana berarti terbayang. Karena darah gusi gepumaah dengan nisbah bagi air liur musapat darah gusinya dengan air liur yang gepumaah. Nisbah dua gepumaah. Ka, kan nisbah kepada ud. La elam. Munyo taud buno nyan kahana gekeun ud air liur, ud darah yang menjampu dengan air liur, munyo menjampu dua sagai, nyo di gepumaah sama-sama menjampu. Maka mupum daripadanya munyo darah gusi kamu pisah hantu ini mesti darah gusi, tibit darah gusi. Bedah kita yo mesti ge ha buno kan tak leh tibit darah mesti kan tak tin buno tak tin de ngan jarau nya hana ba maah le ya. Pupung gara-gara. Ha, nyo kan yang ba maah no munyo de kala nisbah bagi air liur. Menjampu ji ngan ibabah yang hinan dua nan kiban. Hana pu pakan karena lagi ha ba buno nak tambah lagi dalam sukar kenyo kan pakan karena ibabah kenyo kena gilat lekat dari awal karena ibabah kenyo sampai tabit tabit kenyo kan tetap di nak ibabah maka haid tadabit kita yo untuk bet darah gusinyo bet kenong bet menjampu dengan ibabah ha, makanya gepumaah dengan tinjauan menjampu menyalam cik utama haju sabote maka dimaafkan an ikhtilati dami biraiki daripada bercampur darah dengan air liur yang gepumaah menjampu darah dengan air babah ke pemaah. Langsung bayang. Munya ya'ud berarti air babah akan menjampu dengan darahnya hana pemaah. Kan berarti itu bayang. Mumpum. Ha, beda-beda. Orangnya. Wala. Yu'addu ajnabian dan tidak dihitungkan. Akan ianya judarah gusi buno. Akan ajnabi dengan nisbah baginya air liur. Karena daruri. Kau kajalah halai.
Mati darah darah guzi awak tegam jampu ngai ibabah nyo hana gekira mengkleh dio. Pakon karena daruri, kiba mana daruri selagi? Kiba nak kun? Haji han hana dat ohle jung di tabak kan. Hai dah tabit karena barang dalam hani dekat lot. Olehnya ibabah tabit tibit. Darah juga itu bit. Kita tetap jampu ji. Ya, makanya hana gitong darah yang lainnya. Hana gitong darah lah yang lain. Dati mupom ji hina umnya dekat lot. Mia dekiri dengan darah yang lain. Betul kan kan? Hana ke pemaah kan? Darah yang lain serut labah menyempung ai babah. Nang pemaah. Ha? Hana amir kelan. Ha kalau kang gedeh ya, lo ida mong ah. Ha. Makanya ada gila dia ada ni hukum mena buta-buta bai lak menan ka lain, lain ju. Mana baca nama ila dalam. Hana itu kepada Nabi dengan iswah bagia ayat liur. Darah kutian. Oh lain. Ini kan masalah kita. Yang mana? Sembahyang gesyarakan bersuci. Sembahyang gesyarakan bersuci. Yang darah kutian kita yang kamu jampu dengan ibabah yang nak matang kekira suci kita. Gedek pegah. Darah tetap najis. Tapi najis yang gemaafkan, darah gusi yang gemaafkan menjampung ke liur. Sedangkan kaitan hukum bunuh kedih ba'ud, dengan kaitan lain, yang itamong orang batu semayang, gara-gara batu pajuh makanan, jeb minuman. Yang kulhu, kau kan lain ini. Salah sabah yang batalkan semayang adalah minum. Makan minum. Lagi tanya ajak-ajak, kena makan minum kan, berjalan kan. Yang mesti bagian selawah kedih lah, satang kedih, nak makan minum. Yang ide mesti di matang, di sate. Ya ide pak-pak leh ni kan melabuh makan minum. Makan minum lah sembahyang betul. Munyo ta minum berarti air liur berarti yang tibit nan tak ngo juah nah betul. Munyo kam jampu ngan darah ba darah gusi betul. Walaupun darah gusi nyan berarti ngan ili ngan ia ngan ibabahnya ke pemah. Mencapat dua. Gekira sabah nek dua yo tekam tepat ya. Hana kira lain dua yo tabak cit payah dipisahkan. Cuma munyo bagian unnya kala lain. Ya menalum. Mohok-mohok dulu. Beda-beda kan? Atap. Cepat lom, cepat lom. Pat. Ha? Ba'adu ila lam yabtali. Akan keluar dengan demikian. Keluar dengan demikian apabila itilan akan air liurnya dalam semayang. Ini air liur toh ya. Air liur yang kam jampung darah. Fala tasihu salah. Ini hansah semayang. Pakon. Karena ia babah ni kam jampung dengan darah. Dino kepegah batu semayang tak uat ibabah toh. Ia babah yang kam jampu dengan darah. Yang kam jampu dengan darah. Kam jampu dengan barang lain. Lagi kita kedi likut nak tinggal tunggu kita kedi likut terkedi na makanan. Na sisa makanan baigo. Na sebahagian berarti ibabah kita nyo. Berarti hana makanan. Sebahagian tu na maka. Na makanan. Yang kiban hukum uat. Kena likut lepas. Mesti na berkata. Ibabah tak uat je. Budah nak air ego. No. Berarti encik dah berjabu. Hana dah tingkat. Budah tak uat. Ibabah nak air ego. Yang nak je. Kengkak mata. Pakai mata. Karena yang tak uat adalah ibabah. Karena menjampungan. Bekas makanan. Sisa makanan. Yang dulu. Beda-beda. Siapa kah suci? Maksudnya anak kita menanggung ngaji. Menyo hai luar apa pasal tanggung dia ada ke debit luar hoi luar pula debit hai muno di tunggu ada ke menanggung naji nyo menanggung naji menanggung naji lah sembahyang mau menyo luar pula tanggung luar apa pasal tanggung dia luar kan mai lah ki Rudah je. Rudah je.
Biar dia pilih. Biar dia pilih manager. Ya kan? Biar dia pilih. Mesti lagi apa pun. Budak tak kabur. Tak kabur. Babah katanya kan. Yang kan rudah juga dia. Ya. Mesti kaya tipik luar kena kan. Yang kalah end ya. Yang gaji kamu kelas dia. Ya. Ya kan? Ilat toh ya. Buno nak tinggal kaedah lome buno. Al hukumu yaduru ma'a ilat. Hukumnya membuta-buta de ilat. Hukum toh ni. Toh hukum. Kira hukum. Tasihu salah. Sahlah salat. Pakam sah salat. Mereka gede sama juga. Karena darah guzi ke pemaah. Ha. Pada mungkin hukum geroi, ilat geroi. Angkanya ilat pakam sah semayang. Nyo sebenarnya mana nunggu kan? Sebenarnya. Nantukan pakam gak pegah kena masalah semayang macutnya. Ha? Karena epak hebat masalah tengah najis-najis yang dimaafkan. Darahnya kena najis. Kena pegah. Kerana nak berkaitan dengan sembahyang. Kerana nak terjadi intik dalam sembahyang. Cik lagi yang ni. Kena kan? Ha, maka gue berjikot dengan masalah sembahyang macut. Yang lain pun nak masalah-masalah sembahyang. Kena kan? Kena kan yang gue luk? Nya ukurnya habisnya langsung kalau lain ukurnya. Kan masalah najis maafkan lo. Lepas tu kena pegah. Mesti dia kena cacok patokan. Najis yang gemaafkan nyoji kabeh. Berarti urutan yang kelimong buno darah seumpama tusuk jarum, darah bekam ka ehnan. Yang kelimong. Kongkai leh. Yang keenam kena junta. Yang keenam adalah najis yang dimaafkan sedikit tanah pada tempat lalu yang diyakinkan bernajis. Jalan, jalan menajis. Ha? Jalan menajis. Yang tu gebumah bau ke ndak. Jalan dah lewat tilik dah nyauke ke pegah. Mana gak celok punya kung dah celok terbaik macut nah. Matang kaitan. Ya, karena masalah najis dimaaf, dimaafkan tu najis dimaafkan. Darah guthi yang menjampung ngai baba. Karena berkaitan dengan sembahyang pegah tu hukum masalah sah sembahyang. Ya. Hana mau? Kibang si. Paknya, kibar ni kan? Maka hukum maaf daripada mencampur darah dengan air liur. Berarti hukum jina berarti semuanya kebiat awal kebiat darah berarti hukum maaf juga mencampur air liur. Berarti yang tadi itu berarti semuanya air liur mencampur darah berarti awal air liur baru darahnya berarti anak hukum maaf yang tadi. Segatik-segatik ke, Bang? Hai, ada yang pun juga hansah sembahyang. Hansah sembahyang. Apabila? Juga air liur bercampur dengan darah. Ada yang kedua, hukum maaf juga darah yang bercampur dengan air liur. Kombinnya juga. Cepat, lu ada mahal, lu? Kan dua boleh lagi, agak bertengah. Dua boleh agak bertengah, Bang. Kan bet leh nyoi lung kan nyo nyo ta ron maksud hana utuh ho yo ni ada pak ida yang pun juga ha awai tu bi awai na ya liru baru duduk di darah yang kedua awai na darah baru na ya liru oh nyo hana nyo 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 menuju nyo kan kala ni barat kala jalan iluwa leh sah sembayang urang yang ka mendarah gusi segala merah abah. Nyan kibam pom di pu awai mudarah ile rom jam pu kibam di kibam masih di mesti nyo tinjauan di pu awai mudarah ile pu awai air yuri ile mana dumban di kan pu awai mudarah kursi ile ha pu awai mudarah kursi ile ataupun meibabah ile terserah yang penting buno kejadian hino
yang gepemuah no adalah darah guti yang bercampur dengan air liur mendekalan. Ya. Kibang. Ha? Nyo bek le, nyo hana moho maksud urung do kibang tu ji. Kan tu ke nyo seroro ni. Ka. Ha. Berarti maksud ungkunan bila yang hukum di sino yo pu awal mudarah le kibang tu. Bele. Abahnya kon tok bayang. Abahnya kon yo sabe nak ibabah haji. Kenyo kan? Mi hana hana kun yang tabe nak ibabah. Hana hana ibabah. Kanam hana ibabah tu haji berhabar api. Tengkak ni. Tetak nak ibabah walaupun macut karena berhabar itu uat sabe ji. Tetak nak ibabah. Makanya aku pegah ino. Itibit darah kuthi. Nyo gepumah. Itibit darah kuthi gepumah. Ha, sah sembahyang. Darah tak najis. Tapi sah sembahyang. Urung yang mendarah kusi. Segolom gerah abah. Segolom gerah abah. Dengan ketentuan. Bek gaud ibabah. Lan sembahyang. Munya gaud ibabah lan sembahyang. Yang cerita ini kan berbeda. Gaud ibabah. Yang mana ibabahnya benar. Karena darah kusi. Maka yang gaudnya adalah. Darah kuti yang kamu nyampungan ibabah ataupun balik pergi pokoknya kerana darah ini maka batu semayang yang kaitan ji ha. Kerana yang kepumah bak darah kuti cuma berkaitan mencapat dua katakan darah kuti mencapat dengan ibabah yang kepumah enan mentang yang kepumah darah kuti mencampung dengan ibabah yang kepumah sedangkan bagian utnya jepnya hanya kepumahnya kalau yang cerita nyamna. Jadi munyo surah sebalik je, surah sebalik munyo tekedi dijep. Dijep ya babah. Ha, dijep babah. Yang bak surah ge buno kam darah kuti ge kan. Nyo wa taikun wa kharaja bizalika ma iza ibtala. Nyo tang kai dan diket. Urang yang kam darah kuti segolom gerah habah. Urang yang kam darah kuti segolom gerah habah. Ka segelam gerabah gejep tu ia babah dalam semayang nya hansah semayang pakan hansah semayang karena ia babah mukhalid lidam kam jampungan ngan darah matang kaitan berarti nyu ki mana degedi mesti degedi memang segelam semayang kam darah kuti ayo kan segelam semayang kam darah kuti. Nah, apa pun ni? Berarti dengan ibabah haji ni, gubumah. Apa ni? Haa, gubumah. Mesti saya tengah dah duduk lagi, kam darah kusi. Kam jampung dengan ibabah. Nisbah darah kusi kepada air liur, nyo gemaafkan. Gemaafkan. Kali. Budak kita, hanya darah abah. Tak semayang laju. Nanjut, beduk ibabah. Menyokat ta'ud ibabah yang betul semayang. Pekan. Karena yang ta'ud bunuh adalah air liur kam jampung darah. Nyan petokan ji. Menyok dikudi tibit darah kusinyo lan semayang. Cik, lebih lamjut. Kayu kan? Lebih lamjut ya. Lebih lam sah semayang. Yang baik ketentuan ji, better lan. Maka ji budak ketanya. Itibit darah kusi. Nyo hana surah membala lagi likut kalau kita kedi membala kah? Nyo hana surah membala. Idi bi darah kusi. Kam jampung ayo bahnyo surah dua semayang mesti. Nyo tanya puta je puta debit. Yang gepumah adalah jampung ayo liur. Awat te kata je nyan mati yang kata je puta. Najis ya? Tak najis ni. Ha, hai kam jampung najis. Ha. Mampu nak maafkan tak kan? Maka ni benar jana mesti degi memang tibet darah gusi baju tak mau juga kan jana pun gue babah kontrak hantar gujek darah kan tak test ya maka rudah mentang ni ha bahi sang menan ah pemulung menan habis sama mentan tu butruk ah ci ju sama mentan tu pampum ju butruk ba tengah butruk ba pembahasan lain ju ba maafkan lain.
Walau ra'afa qabla salati, dan jikalau berdarah hidung yang seorang sebelum salat. Dan jikalau berdarah hidung yang seorang sebelum salat, wadama dan berkekalan ianya darah hidung. Fa in raja, maka jika ada harapanlah inqita'uhu, terputusnya darah. Wal waktu, dan padahal bermula waktu, muttasi'on, itu luas. Itu meluasi. Intadarahu, niscaya menunggu ia akannya terputus darah. Wa illa, dan jika tidak, jika tidak wate berarti sempit, nah? Dan jika wate sempit, ya. Orang yang tahafadha, ijaga ia. Sama lagi surah sisalsil, urung yang menjadrep ia salsul bol ajaju di bi'i meran ia. Khilafan liman dama intizarahu, hal kena dapat itu khilaf bagi orang yang mendakwa ia akan menunggunya terputus. Kak, kita kini sabar surah lo. Seandainya mimisan katanya, mimisan, kemelisan, mimisan, mendarah hidung, pajan tergolong temayang, mendarah hidung tergolong temayang, dan berkekalan, hana putuh-putuh, tibit darah saja juga, menaik tibit darah, kalihkan, yang darah, kalih tibit darah, yang jeju tibit. Kak, maka yang nak tafsir, munya terkedi nak harapan berarti putuh darahnya hana tibit le, sedangkan watai temayang menteng luah, menteng trip watai temayang, kak, yang geyupre habis. Contoh, mesti nyok insya, potensi ke luah, hoi, sampai dalam watai tubuh. Budak jina dia tibit darah hidung, tahi hale tibet lah jaju tibet sampai darah hidung kayo kan, sedangkan watai mata luar hepat jangan yupre ngiyupre putuh yupre habis ka munyo tegedi watai hana luar hana payang le watai sehingga munyo tegedi dapre entik kai tibet sembayang luar watai jeda kun ka nyang guyu pelihara juga guyu jaga kibang guyu jaga sama lagi surah salsol urang yang meran urang yang meran ya kibang urang yang meran. Hai watte pun kau kasih sempit, ayo kan? Watte kasih sempit, mana kibang cara? Hai kibang cara, berarti hidung rah juga dah, rah. Hanji sembak juga, mana sembak juga, rah. Leh rah, basuh, leh rah hidung. Orang yang culok juga puh dalam. Oh, tak ada culok juga puh, itu biar cilam darah. Ketiga darah, lagi banjir darah. Leh tak darah, tengah ia pasang, ayo kan? Leh tak dibit darah. Yang rah boleh, hidung. Kemudian buka pun bila perlah sumbat lah pakai perban. Wah, perlu juga cip. Aku payah pulih dan farah abah ni. Pokoknya boleh pegah. Mio dekini memutuskan kepada payah balut, payah pakai pembalut, aku pakai pembalut. Mio pegah dalam. Ya, menan. Yang lagi yang cara. Mesti tanya apa ti? Mimisan mudarah hidung. Hana putuh-putuh mudarah hidung. Ajar ju. Mio dekini panjang watan dah gayupreh putuh. Mio hana panjang watan le. Maka lagi surah urung yang meran. Pati rah ju, pati hidung le begleh segera. Orang yang berarti pakai juga pupuh je perban segala macam sembayang ju. Jadi kedi watai berarti hana panjang le. Takut baik dibit sembayang luar watai. Tapi pendapatnya khilaf bagi orang yang berpendapat ataupun gedawa geyupre. Geyupre putuh. Wa in kharajal waktu sekalipun kai dibit watai. Jadi nak pendapat mengatakan geyupre ya. Walaupun kai dibit watai yupre je. Ya. Ya kan? Geyupre je. Kama sebagaimana barang tak akhara mentakir ianya seorang ligasli saubihi mutanajis wa in kharaja sekalipun keluar ianya waktu sebagaimana gutanzir surah gebanding surah gebanding hukum sebagaimana itakir le sedaurung bagi rah pakaian yang bernah yang bernajis ya menan pupo mile hai ba surah utidaurung pakaian gaya menajis kayo kan man cara temayang kanyo be bersuci. Jadi gak arah pakaian dia. Sedangkan watai kak sempit kan. Kak sempit watai. Nyan berarti kaku. Ya arah bajai je boleh. Arah bajai je berarti yang bernajis. Only arah bajai pakai baju yang sembayang. Ya kan mak najis. No, ya preto dia segala macam. Yang kan. No cik watai kak sempit. Sedangkan getanya pakaian kita menajis. Nyan berarti dia tak kira ke berah. Laginya kebanding hukum. Walaupun kak dibit luar wah. Dua tengoknya kan. Yang pula muka. Dan dibedakan.
wayufarraku, dan dibedakan bikurati hada dengan kemampuan ini, yang mana ne? Dan dibedakan orang bikudrati hada dengan kemampuan ini, kesanggupan, kemampuan ataupun kesanggupan ini. Yang maksudnya kesanggupan pun ini toh, ini ini bernajis pakaian. Ya, kakai deh. Bunuh ipak menyebab surah menajis pakaian. Kenyo guyu tak ke. Guyu tak ke walaupun kadwi watan sembah. Sembahyang kenyo kan guyu rah pakaian leh. Ka. Nyo dibedakan dengan kemampuan ini toh, ini bernajis pakaian, di atas menghilangkan najis. Ya, min aslihi, daripada asal asalnya masalah tu. Ka. Falazimathu, maka lazim, maka wajib ianya menghilangkan najis hu akannya seseorang. Ya. Bi khilafi fi mas'alatina, dengan sebalik dengan sebaliknya. Ha ada apa ya? Puna pakai najis kan? Kan? Pada masalah dayo, tak masalah dayo. Air apa ke? Mimisan. Muno nak pegah. Jadi nah hukum munyo seandainya buno getayo menajis pakaian. Ayo kan? Apabila menajis pakaian sedangkan wate ka sempit yang bah guru tak ke sembahyang hingga tak cuci pakaian ni le, walaupun kai debit sembahyang luar wa luar wate kan, kan? Walaupun itu bi wate gedi. Ka. Jadi hukum getayo hino na uring dakwa. Pun kepegah muno munyo dikedi mendarah hidung tegalan sembahyang. Ha? Maka guyu pre, mendekri mungkin pre. Ni hanai dibit mayang lewat te. Munya ha mungkin pre guyu mayang tu. Dengan ketentuan berarti guyu, guyu dah oleh yang guyu ba, guyu balut. Lagi hukum urung meran. Kepegah tu na na urung pegah tetap guyu pre ti walaupun dibit lewat te. Guyu bersama hukum ngarah baje. Arah baje yang menajis. Ya, bedakanlah hinolin kum sane. Jadi beda tungku kesanggupan bak masalah basuh najis toh pakaian yang bernajis ngan masalah pegadah najis. Apa? Apa boleh? Bet munyo hadanyo konyo hada bernajis pakaian. Kayo kan? Kayo kan? Dibedakan dengan kemampuan ini toh bak masalah menajis pakaian. Dia tu menghilangkan najis daripada asalnya. Asalnya toh. Toh asal. Pak doh tu menajis. Kayo kan? Ngan pegadah najis bab pakah pakaian. Maka mereka menan wajib untuk pegadah najis. Wajib untuk pegadah najis dengan sebalik, ya, dengan sebalik pada masalah kita nyo. Tu masalah kita nyo, masalah itulah mimi mimisan yang beda aji. Nyai dalam lebih jelas dibaca juga Quran tu. Kaji oleh Allahu a'lam bisawab.